أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. قال بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رحم الراحمين. رب زدنا علما ورزقنا فهما، آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terutama sekali kita merafakkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi ruangan, kelapangan khususnya pada diri saya sendiri dan tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian. Diberi ruangan kelapangan kita dapat sama-sama kita mengamalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selesai saja kita menunai solat maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Pertama sekali kita ucapkan terima kasih kepada tukang panggil biro dakwah. Senang cerita. Orang yang panggil, atas panggil, panggil atas panggil. Jadi mana terima kasih banyak-banyak, oleh kerana saya dah masjid ni, saya dah nampak ni dah banyak tahun dah ikut sini tak pernah masuk, tetapi alhamdulillah pada malam ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai juga masjid ni. Oleh kerana saya main sebelah bangsa sana, banyak semua sebelah sana, sebelah Masjid Segambut, Masjid Segambut, Masjid Bangsa, Masjid Ikhlasiyah, semua masuk sebelah sana untuk apa nama kuliah maghrib saya dan kuliah subuh. Sebelah mana? Sebelah Puncak Alam sana tu. Masjid Puncak Alam semua masuk belaka dah, tapi sebelah sini saja tak masuk. Satu saja surau sini saya masuk, iaitu di belakang ni apa nama, markas tarbiyah. Surau tarbiyah. Surau tarbiyah. Itu saja kuliah maghrib. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruangan masa lebih kurang setengah jam ataupun 40 minit. Pengenalan dululah pada diri saya. Saya ni bertugas di UTM Semarak. Kampus sana di Desa Rejang. Saya bertugas di situ sebagai imam. Dah lama dah, 13 tahun dah. Mana dalam poster saya yang siapa buat, kawan buat tu, dia kata Al-Balingi, bukan datang daripada Baling. Dia memang betul lah, saya daripada Baling, ngaji di pondok Haji Umar Zuhdi. Tuan-tuan tengok dekat situ, carta situ Haji Umar Zuhdi ada, dekat carta ulama-ulama yang terbesar tu, Haji Umar Zuhdi. Selama 10 tahun dekat situ, lepas tu pergi ke Patani, lepas tu pergi Indonesia, balik ke rumah balik, lepas tu tak nak datang KL lah. Buat apa datang KL, serebut dia kata. Nak datang sini pun kena naik motor, susah nak naik kereta, nak naik kereta pun susah. Okey. Pengumuman. WWE 6857. Ingat kereta saya. WWE 6857, sila alih kereta dengan segera. Mengganggu lalu lintas. Okey. Ada? Ada tak puan? Okey. Alhamdulillah. Dan apa topik kita pada malam ini, iaitu tentang akidah. Ramai dan berapa ramai umat manusia yang ada dalam seluruh dunia ini berkefahaman yang berlainan. Dan berapa ramai satu kesepahaman yang mana kita duduk dalam satu jemaah tetapi berlainan kesepahaman. Di antaranya ialah yang menimbulkan
ketidakfahaman iaitu ialah tentang amal ibadah, tentang akidah dan berbagai lagi. Ini adalah suatu fenomena yang berlaku di negara Malaysia, yang mana kita mengaitkan atau kita kuatkan dengan akidah kita itu dengan kita berpegang kepada seperti mana yang ditulis dalam kitab ini pengarang Tuan Guru Haji Adi, yang mana kitab ini dia dimulai dengan muqaddimah akidah muslimin. Mana akidah muslimin, akidah islamiah itu samalah. Jadi mana saya pegang kitab ini sebagai satu tanda bahwasanya musannif apabila dia menulis sesuatu karangan kitab mereka, mereka ini mengkaji demi mengkaji dalam kitab-kitab yang mu'tabar supaya dia mengaitkan tentang akidah. Mana akidah kita sekarang ni, adakah kita membetuli dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang kita pegang selama ini? Kalau dekat pondok-pondok sana tu, jadi maknanya dia berpegang kuat kepada akidah. Pergilah mana pun, pergi pondok sana, pondok sini, pondok Yala, pondok Dala, pondok Kedi, macam-macam lagi lah. Jadi maknanya pegangan akidah mereka ini tidak sama dengan pegangan akidah orang-orang yang ada di mana? Di bandar-bandar. Allahu Akbar. Yang kita lihat sekarang ini akidah-akidah yang tidak bersefahaman, mereka ini duduk di dalam Islam, mereka ini duduk dalam tekad Islam, tetapi mereka ini mengamalkan ajaran-ajaran yang mana tidak mengikut lunas daripada Islam itu sendiri. Kita lihat dalam, kalau saya di kampus sana tu, yang datang semayang tu semua geng-geng Iran semua. Masya Allah, geng-geng Iran ni bila imam tak ada, saya terlewat sikit, dia pun naik pakai seluar pendek. Pening kepala, kita pun tak ikut lah. Pening kepala, naik baca sedap. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita pun masuk tengok. Allahu Akbar. Pakai seluar pendek, tu dia getah habis. Maknanya dia duduk dalam tekad Islam, dia duduk dalam tekad Islam, tetapi apabila dia mengamalkan dalam Islam itu ialah amalan-amalan yang simbolkan kepada kesesatan. Berapa ramai orang sesat dalam Islam sebab Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Jadi maknanya, hei orang-orang yang beriman, dia tak kata orang Islam, dia tak kata orang Islam, dia kata hei orang-orang yang beriman. Orang beriman, mana orang Islam ini banyak. Islam ini, mereka ini Islam, tetapi mereka mengamalkan perkara-perkara yang selain daripada aturan-aturan yang Allah Ta'ala tetapkan. Tidak, apabila Nabi turun ambil amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam peristiwa Isra Mi'raj, jadi maknanya Nabi dia memberikan peranan sebagai pendakwah, jadi sebagai pembawa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Malaikat Jibril alaihi salam, wasitah Malaikat Jibril alaihi salam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi mana kita kena kaitkan sikitlah. Sebab apa? Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, apakah kepercayaan yang sebenar kita? Apakah yang kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa Isra Mi'raj itu? Kita tahu langit yang pertama, langit yang kedua. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Mana kita percaya? Daripada Mekah Baitul Maqdis naik mana Isra dan naik Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, Mustawa Aras, naik ke Hadratul Qudus. Jadi mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa tujuan sebenarnya? Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala jemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan secara langsung, maknanya dia tidak menurun wahyi seperti mana wahyi yang biasa Nabi terima daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia jemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jemput dalam keadaan yang mana kalau diberitakan kepada rakyat, semua orang tak percaya. Memang tak percaya punya, kecuali Abu Bakar As-Siddiq saja yang percaya. Melalui peristiwa berlaku pada malam itu, sebelum subuh dah terpacak Nabi duduk di Masjidil Haram. Jadi maknanya kalau kita fikir dengan otak kita, yang mana Allah Ta'ala berikan otak kepada kita, sampai tahap mana kita boleh fikir? Sampai tahap itu sajalah.
Yang mana apabila kita membuka mata kita, itulah yang kita nampak. Di sebalik sana tak nampak lah. Aini maknanya anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu pegangan kita, akidah kita. Percaya tidak percaya, wajib kita percaya dalam peristiwa-peristiwa yang mana Allah Taala tetapkan. Ha, apabila bila mana Allah SWT jemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu ketetapan naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa benda yang dia dapat? Dia dapat sembahyang. Itu pokok, pokok utama yang kita nak perbincangkan dalam program. Kalau ada ceramah, ada forum, kan, apa natijah ataupun perkara-perkara, benda-benda yang tersirat di sebalik cerita. Cerita apa? Cerita Isra Mikraj. Banyaklah benda macam ni. Apa yang tertulis di dalam kitab ini, di antaranya ialah suatu akidah kita, kepercayaan kita. Ha, kalau kita fikir, bila kita sebut satu perkataan, yang mana perkataan itu bahasa dia mungkin bahasa yang sastra. Bahasa sastra ni kalau tak terjemah, tuan-tuan, memang tak reti punya. Contoh yang saya ingat lah, apa benda lah sastra ni, keris awang pulang ke Dayang. Wah, tu dia. Tuan-tuan terjemah sendirilah. Kalau nak terjemah merapu pun boleh juga, kalau nak terjemah yang elok pun boleh juga. Jadi maknanya dalam Al-Quran ini, apabila Allah SWT terangkan dalam Al-Quran, jadi mana kalau tidak ada tafsir untuk nak memberikan penerangan ataupun tidak ada hadis, jadi mana no, sorry, tak akan boleh faham dengan kepahaman ataupun makna yang kita baca tersebut. Jadi makna dalam peristiwa Isra Mikraj ini, jadi maknanya berlaku dalam keadaan yang mana saat-saat yang genting terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia berdakwah, yang mana keadaan berdakwah dengan tidak dipercayai oleh kaum-kaum dia. Ha, ini mana yang menentang sekali itu Abu Lahab lah. Pak Hab. Ha, mana pak menakan dia? Yang mana pak menakan dia ni orang utama yang banyak menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya dalam keadaan dia menentang tersebut, apabila Nabi turun daripada langit, ha, bertemu dengan kaum dia, maka orang yang pertama dia bertemu ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kau bagaimana? Dia tahu dah, Abu Bakar tu tahulah Muhammad tu bagaimana. Dia pun keadaan yang begitu sedih sekali, ha, berhadapan dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, kenapa kamu sedih? Kata, ish, aku nak cerita pun susah, tak cerita pun susah. Aku ni ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ini cara cakap Pinang lah. Saya cakap Baling sekali orang tak faham pula. Lah. Ha, jangan main cakap Baling kan. Ha, gene mu tak tudai. Ha, tu dia. Sekali orang pakat lari habis semua pula. Dan apa benda yang tersirat di sebalik cerita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia meletakkan Islam itu sebagai suatu apa-apa terjemahan mengikut keadaan kesesuaian pemikiran seseorang. Bila Nabi kata ad-din ma syara'ahu Allah 'ala lisani nabiyyi min al-ahkam, ad-din agama kita semualah, apa agama, apa agama Islam, ma syara'ahu Allah, ma tu barang, apa barang tu, bukan barang-barang lah. Ini adalah satu hukuman, hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma syara'ahu Allah, yang Allah Taala berikan, Allah Taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala lisani nabiyyi min al-ahkam, lidah nabi. Maknanya lidah nabi, dia kata, "Eh, lidah nabi. Macam mana pula ni?" Itulah kena tafsir juga, kena syarah. Bukan main kata lidah. Macam mana lidah nabi? Kepada nabi lah. Maknanya perkat lidah itu simbolik sahaja kepada, maknanya bila Allah SWT turun kepada Nabi, mana lidah Nabi, Nabi akan memberikan penerangan kepada kepada umat dia. Minal ahkam, daripada segala hukum ahkam. Apa dia? Maknanya tidak dapat tidak, mesti ada kepada di dalam tubuh badan kita. Iaitu apa dia? Haram dia ada, makruh ada, wajib ada, ha, sunat ada, harus pun ada juga. Lima perkara ini mana mesti bergantung di tubuh badan kita. Ah, mana haram
mestinya ada takrif perkara-perkara haram. Ah, ha, maknanya dapat apa? Dapat pahala apabila kita meninggalkan perkara haram. Ah, ha, mana kalau kita buat, mana pastinya Allah Taala berikan satu habuan kepada dia, itu dosa. Ah, ha, dosa apa? Dosa besar. Ah, ha, jadi maknanya dalam peristiwa Isra Mikraj ini, kalau kita nak kaji dari segi secara mendalam tentang apa nama solat yang Allah Taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah SWT tanya kepada kaum yang mana tidak percaya, alastu bi rabbikum, kata Allah Subhanahu Taala dalam Suratul Araf ayat 172, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia kata? Tidakkah aku Tuhan kamu? Orang semua dah mati habis belaka dah, baru dia tanya. Siapa nak jawab? Macam kisah, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Ketika perang Badar lalu, apabila dalam peperangan tersebut Allah Taala mempermenangkan seluruh, habis semua mati habis kaum kufar. Sehingga siapa yang gugur, Abu Lahab pun mati habis semua, gugur habis semua, habis lari, yang mana tak mati pun lari habis semua, yang tertimbuslah apa semua, macam-macamnya semua. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan satu, Allah Taala anugerahkan kemenangan kepada mereka dalam perang-perang Badar, lalu dia pun berjalan, berjalan pergi, berjalan-jalan-jalan, tengok-tengok, siapa pula ni, tengok dah tergolek kat sini ni, rupa-rupanya Pak Melakan ni tu Abu Lahab. Yang mana mengikut dalam kitab Amrul Salam, dia kata Abu Lahab ni kena beberapa kali dalam peperangan tersebut, di sini, di sini, sampai sehingga nak putus tengkuk dia, dia sampai tahap macam tu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada sahabat, ya Abu Bakar, ya semua sahabat-sahabat sekalian, jadi mana kau ambil lah mayat ni, kata kau koreklah lubang sikit, aku tak gamak nak tengok ni, kata aku tak tergamak nak tengok ni Pak Melakan aku ni, kata dia. Dia korek sikit, lepas tu dia timbus, kau timbus sikit lah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam cerita dalam kitab Abdul Salam, kitab Arab itu, dia kata lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik atas, nak kata naik atas pun dia tepilah, macam dia kalau dia timbus macam kubur tu, dia naik tepi, dia pun berkata kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, Pak Menakan aku. Ah, tu dia dah. Mungkin dia kata macam tu kot kan. Ya Abu Lahab, Pak Menakan aku. Sekarang ni kau cerita siapa yang kebenaran, siapa yang sebenarnya sekarang ni, kata. Adakah ajaran engkau yang kau bawa selama ini benar, ataupun aku yang bawa selama ini, aku memberitahu tahu beberapa kali kepada engkau, kau tak ikut aku. Sekarang ni kau jawab siapa yang sebenar. Dah mati dah, siapa dia nak ni tak. Begitu juga Allah Subhanahu Taala, semua habis, semua dah mati, habis semua dah, kecuali orang yang tak percaya saja pada adanya hari kiamat. Seperti dalam surah Yasin kita baca, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina, ni orang yang Islam juga ni yang kata ni, celaka betul, siapa bangun aku daripada tidur ni? Orang Islam juga, orang yang nak merosakkan Islam, orang Islam juga, bukan orang yang beriman. Orang yang nak merosakkan orang Islam, nak merosakkan Islam, itu orang Islam juga. Orang yang nak berpecahkan segala persefahaman, orang Islam juga. Tengok ayah Pim, ha, Islam ke tak? Try pergi cakap kepada dia, kau kaping kau, kena perlumbuk kan ayah Pim. Tengok tu Kasim, saya pergi apa nama pusat pemulihan Nung Kasim, Kasim Selamat, masuk dalam tu dia relax, tengok siap baca tafsir lagi dalam tu. Yang masuk nak temu luga pula, umur 35 tahun, macam mana dia nak berdebat dengan si Kasim Selamat ni? Nah, saya masuk sendiri yang tu. Ini bukan main-main, ini bukan penipu ni, saya masuk sendiri tu pusat pemulihan dekat Batang Kali tu, nak pergi sana tu. Duduk tengah-tengah hutan sana tu. Tengok siap bawa tafsir lagi apa semua, tengok. Pak Kasim rupanya, kata. Siapa boleh berdebat dengan dia? Sebab apa? Dia apabila dia membaca Al-Quran, dia mengikut tafsiran, mengikut kehendak dia.
Kadang-kadang kita mentafsirkan, bukan tafsir, kita menterjemahkan Al-Quran itu, makna kita terus faham apa dia makna sebenarnya. Kita terjemah itu dipanggil terjemahan harfiah, bukan tafsiran. Yang nak memahamkan kita itulah tafsiran-tafsiran itu. Ha, yadullahu fawqa aydihim, inu ayat-ayat mutasyabihat. Lagi apa lagi? Ar-Rahmanu ala asistawa. Kena belajar ilmu tauhid. Oh, kena belajar ilmu tauhid. Kami kat pondok dulu ni belajar ilmu tauhid sampai bertumbuk. Ha. Belajar apa? Ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, macam-macam sampai bertumbuk. Orang belajar ilmu tasawuf, lagi belajar, lagi dia tawaduk ni sampai bertumbuk. Sebab apa? Nak memberi faham macam mana yang dikatakan tarekat Syabadiniyah, tarekat Syatariyah, tarekat Ahmadiyah, sampai nak bertumbuk. Jadi maknanya dalam kita nak mengiktikadkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat kamalat, jadi maknanya kita dalam keadaan kita berilmu, dalam keadaan yang kita tidak berilmu, kadang-kadang orang ini berilmu, kadang-kadang orang ini tidak berilmu, kadang-kadang orang ini memang jahil, jahil, jahil murakab terus, mana tak faham langsung. Jadi maknanya kesesuaian apabila Nabi SAW sebut, dia kata kita mesti kena cari ilmu. Kita mesti kena cari ilmu. Al-ilmu yu'ta, kata Nabi. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu mesti kita kena cari. Cari kat mana? Carilah kat masjid. Kan pergi coket kot. Buat apa? Ha. Wala ya'ti. Ilmu itu tak akan mencari kita. Tak boleh. Ilmu tu kita akan cari. Nak mewarisi ilmu kepada pak kita yang alim, tak boleh. Mesti kita kena cari juga. Jadi mana usaha kita. Jadi apabila Allah SWT tanya kepada hamba dia, alastu bi rabbikum, ni aku ni Tuhan kau kan? Kau mengaku tak aku ni Tuhan kau? Siapa lagi dah nak jawab lah? Dulu kau macam-macam, kau tak percaya. Orang Islam, kau duduk dalam Islam tapi kau tak percaya adanya hari kiamat. Ha? Ataupun perkara-perkara yang sama ayat, perkara-perkara yang ghaib, semua kau tak percaya. Benda yang kau tak nampak dengan mata kepala kau tak percaya. Ni lah yang kata bahananya. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina, dalam surah Yasin tu. Hei, siapakah yang bangun aku daripada tidur ini? Celaka betul. Itu dia wail. Ya wailana man ba'asana min marqadina. Siapa celaka betul ni yang bangun aku daripada tidur ni? Ya wailana man ba'asana min marqadina. Haza ma wa'dar rahman. Allah Taala sebut. Bodoh kau ni, kata ni lah hari kiamat. Dulu kau tak percaya, kau duduk dalam Islam dulu ni tapi kau tak beriman dengan aku, kau tekek Islam dulu ni tapi kau pahaman-pahaman yang lain, pahaman Syiah dan berbagai lagi. Kau duduk dalam tekek Islam tetapi kau duduk dalam tekek yang mana aku tak reda. Ha, semua Islam belaka. Kalau kita lihat di barat, kalau kita lihat di benua-benua Arab, ha, di Iran, di Iraq dan berbagai lagi, kalau kita dialah sekarang ni canggih kan, kalau kata semayang pun tengok Allah, macam-macam cara semayang. Meratik pun cara, macam-macam cara meratik. Dulu kita tak pernah pun nampak kata meratik tu duk menari geregang. Ha, jadi maknanya yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya satu maknanya kita nak memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala ini dengan satu pergerakan yang maknanya bukan pergerakan yang kuat. La ilaha illallah. Boleh juga kalau kita nak kuat. Masuk dalam bilik, kau jeritlah. Kau nak buat macam mana macam ni ke? La ilaha illallah ke? Sebab apa? Tidak timbul fitnah. Jangan main benda macam ni. Fitnah ini boleh berlaku di mana saja. Kita pakai serban pergi kedai Arab, order kopi kedai sebelah, lepas tu minum dekat kedai Arab. Macam mana tuan-tuan? Ha? Dulu saya mula-mula datang KL dulu pakai serban. Bila tengok perempuan KL biasalah. Bila tengok astagfirullahalazim, Allahu akbar, pakai serban. Allah lama. Ha, sekarang ni tak ada serban-serban, tak ada dah. Jadi maknanya bila kita duduk dalam satu kandang yang mana terlalu banyak orang yang buat maksiat, jadi maknanya Allahu akbar, kita rasa huduh. Ha, bila pakai kopiah duduk dalam bas pun dah rasa hina sangat, kopiah aku ni terpaksa aku kena buang. Kalau kita tegur kan, kita kena penampar pula kan. Ha,
Jadi maknanya apabila step ataupun perkara yang pertama sekali, kalau kita lihat dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku di luar jangkaan. Berlaku di mana tidak boleh difikirkan dengan akal fikiran kita semualah manusia. Semua tak boleh fikir. Yang mana boleh fikir itu siapa dia? Kadang-kadang bila Nabi sebut dalam sebuah hadis, dia kata jenis kategori orang yang yang berakal. Nabi kata al-anqala thalasatun ajnas, dia kata. Al-anqala thalasatun ajnas. Jenis yang berakal itu ada tiga saja dalam dunia ni. Aku jadikan, Allah Taala jadikan. Apa dia yang berakal? Yang pertamanya al-ins, iaitu manusia. Yang keduanya ialah al-jins, jin. Tak kiralah jin tu jin aprik ke, jin jin lot ke, jin toyol ke, apa semua jin belakalah. Dan yang ketiga iaitu al-malaikah, malaikat. Allah Ta'ala ciptakan tiga golongan ini, golongan yang berakal. Tetapi ingat bahawasanya akal manusia tidak sama dengan akal jin, akal jin tidak sama dengan akal malaikat. Tengok siapa yang lebih tajam akal sebenarnya. Kalau kita fikir-fikir ni, manusia lebih tajam lagi. Sebab apa? Malaikat ni anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala berikan akal kepada malaikat ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada iblis laknatullah, yang mana Allah Taala gelarkan kepada iblis laknatullah. Sebelum tu laknat, belum laknatullah lagi, tak boleh sebut lah kan. Dengan terbalik sebut pula iblis alaihi salam pula, jangan. Ada juga tersilap tengok dalam YouTube tu, iblis alaihi salam. Mati kata. Dia tersilap nak buat macam mana kan. Cepat-cepat nak padam pun tak boleh dah. Dalam YouTube. Dulu ni ada 5 6 7 tahun lepas ada ustaz lah. Jadi maknanya bila Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada iblis laknatullah, ini cerita sejarah yang mana di awal-awal orang yang beriman, iaitu jin, iaitu iblis yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan yang sentiasa dia mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala gelarkan abid, iaitu orang yang sentiasa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa akhirnya? Tengok Allah Taala nak gambarkan bahwasanya dalam satu ayat Quran disebut wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah Taala tegas tu. Kita jangan rasa ego, rasa belagak. Ustaz yang duk ceramah pun jangan rasa belagak. Sebab apa? Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Jika Allah Subhanahu Taala nak menghendakikan, wa iyam saskallahu bidur, jika Allah Subhanahu Taala nak menghendakikan kemudaratan, kejahatan kepada seseorang, siapa pun tak boleh halang. Tuan-tuan yang duduk dekat sini, bila balik ke sana jadi jahat, ada juga yang duduk sini tasbih keluar sana jadi. Pernah saya pun kerja masjid, dah berapa lama dah kerja masjid, tengok duduk tasbih tengok-tengok pagi besok kena tangkap curi tabung masjid. Allahu Akbar. Kita pun jahat juga, ustaz pun semua jahat belaka, tetapi taklah sampai satu tahap yang mana curi tabung masjid. Nak buat jahat pun senyap-senyap cukup lah. Jadi maknanya bukan nak suruh buat jahat, tetapi itulah yang berlaku, bahawasanya Allah Ta'ala tegaskan wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyurid ayat akhir wa iyurid kabi khairin fala rada li fadli. Jika Allah SWT nak menghendakikan kebaikan kepada mereka, siapa betul tak boleh alam. Tengok dulu ni rokes bukan main, rambut panjang. Ramailah kawan-kawan kita semua tu. Kawan-kawan kita yang masuk dalam yang PU lah, semua kawan-kawan kita semua, yang imam-imam muda semua, anak-anak murid kita semua. Tapi kita rasa lekeh tengok bila panggil dia ceramah, tengok imam muda Azhar, imam muda Hizbu, dulu kita duk tapak-pang kepala, apa baca macam ni kan. Baca Quran tak betul, kita duk ajar Al-Quran masa tahfiz dulu ni. Sekarang ni bila dia mari saja, kita duduk macam ni. Sebab apa? Kita tak masuk dalam TV. Tak apalah. Kita rasa cukup lekat hina, rasa je lah. Mana rasa, kadang-kadang rasa ni dia tak rasa, lidah dah kebas. Kalau kata ambil garam pun tak rasa dah, itu tak apalah.
Jadi maknanya saya rasa je lah, tapi tak, benda ini biasa semua. Ha. Okay. Kalau kita lihat, Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW seperti mana Allah Ta'ala anugerahkan kepada kepada Iblis laknatullah, seperti mana Allah Ta'ala anugerahkan kepada siapa dia? Allah Ta'ala anugerahkan cukup hebat dalam pemerintahan dia. Apa dia? Fir'aun laknatullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam kitab Amsalam dia sebut macam mana bentuk badan ataupun berapa panjang ataupun tabiat Fir'aun laknatullah ni. Dia cerita. Seronok juga mengaji ni kitab Amsalam ni. Kita Arab sikit lah mengaji kat Tani dulu ni. Jadi dia cerita perihal di antara khilafiah itu, mana itu wallahu alam. Nabi Adam pun ada yang kata tanam dekat sana, dia yang kata ada kat sini, tulang dia ada kat sana, macam-macam. Dekat Kedah, dekat Kedah tak tahulah. Dia kata Nabi Adam turun di mana? Di Yansik. Saya tak tahu lah tu. Itu wallahu alam. Semua dia suruh fikir bahawasanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh berlaku di mana-mana. Sebab apa? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi benda yang sudah ternyata sudah berlaku, jadi mana bila kita buat macam tu timbul kontroversi. Macam mana pula ni turun kat Ian pula ni? Kenapa buat mak? Jadi masalah. Yang nak menjawab tu dia lah. Kita pun nak menjawab juga, macam mana nak selesaikan masalah ni? Macam mana turun dekat Kedah pula ni? Telefon dia, ya Syekh, macam mana ni, aku tak reti lah aku nak jawab ni. Dua pupu dengan saya, Syekh tu pun dua pupu, Syekh macam mana ni kita ni, aku tak reti nak jawab. Bila aku mengajar, aku bila orang soal, aku tak reti nak jawab ni, kata dia. Terang lah, terang macam ni. Syekh kata, Allah Subhanahu Wa Taala ada qudrah, sifat qudrah. Sifat qudrah itu ialah sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan? Ya? Mana dia? Jam. Balik sini lagi. Lagi buat mana lagi? Okey. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat perkuasa pada dia. Okey, dia terang satu persatu ni. Dalam telefon tak apa, habis duit pun tak kisah. Allah Ta'ala ada sifat perkuasa pada dia, maka dia boleh berkuasa. Itu sifat dia, muta'ala dia. Muta'ala dia ialah dia boleh berkuasa. Bila dia boleh berkuasa dengan sifat kamalat dia, mana dia ada kekuasaan. Dia boleh berlaku, dia boleh melakukan apa-apa saja di bumi yang dia cipta ni. Seperti mana yang dia sebut lah dah. Yang dia sebut macam ni, dia cerita hurai-hurai macam ni, kata, ya Syekh, ya betul, aku faham, kata. Tapi masalahnya ialah orang yang jahil tu ramai sangat daripada orang yang alim, kata. Bukan kata orang yang jahil, orang yang alim pun tak faham. Saya sendiri pun tengok, kata berat, kata Tok Syekh ni pula, kata. Bila dihurai-hurai tentang sifat-sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala nak melakukan mana apa-apa perkara, apa-apa kerja dia sebagai Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kudrat iradat yang ada kepada dia, mana dia boleh lakukan apa saja. Jadi mana kita fahamlah bahwasanya dia sudah hurai memberikan faham tentang kudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana di sini Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Firaun laknatullah, mana Firaun ini tak pernah demam. Tu dia ni Firaun ni, walaupun pendek pun dia ni di antara Nabi Musa alaihi salam, mengikut dalam cerita khilaf itu lain cerita. Saya cerita yang khilaf ataupun tidak khilaf, mana tuan-tuan dengar saja. Mungkin ada yang panjang, mungkin ada yang pendek, tapi saya dapat maklumat daripada khilaf juga. Jadi mana dia kata, mana di antara Nabi Musa alaihi salam dia duduk dekat pinggang ni. Tu Firaun laknatullah. Janggut dia sampai bawah, itu betul. Janggut dia sampai ke kaki. Jadi maknanya Allah Taala anugerahkan kepada dia, mana dia tak pernah bersin, tak pernah ada sesama, tak pernah berak, tak pernah demam, tak pernah macam-macam. Allah Taala anugerahkan kepada mereka. Tuan-tuan yang dimantau Allah Taala sekalian, pelik ke tak? Tuan, kenapa tak pelik? Allah Taala nak anugerahkan kepada sesiapa yang dia kendaki, orang yang jahat, orang yang baik, orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang apa sekalipun. Ini atas dasar tengok daripada ayat Quran yang kita baca pada permulaan tadi ni. Bermula daripada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala ada sifat apa? Pemurah.
terjemahan daripada pemurah itu ialah terjemahan yang umum, bukan khusus. Apa dia? Ar-Rahman, iaitu ni'mat yang kasar-kasar Allah Ta'ala berikan ke semua. Orang yang tak beriman pun Allah Ta'ala bagi. Orang yang beriman pun Allah Ta'ala bagi. Orang yang atas pagar pun Allah Ta'ala bagi. Bagi semua. Seolah-olah kita memberi makanan kepada si ayam tadi ni. Padahal apabila aku memberi makanan kepada si ayam tadi ni, rupa-rupanya aku nak tangkap semelih rupanya. Tu Allah Ta'ala sengajakan. Aku bagi semua nikmat. Nikmat aku bagi semua. Kekayaan aku bagi semua. Tetapi ingat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, aku tak bagi kepada orang yang jenis macam ini. Apa dia Ar-Rahim? Nikmat Islam, nikmat iman, Allah Ta'ala tak bagi. Kecuali dia buat kerja dengan mencari ataupun nak kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyirah. InsyaAllah kita sambung 5 minit ke 10 minit ke, insyaAllah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat dalam Suratul Maidah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan suatu dipanggil apa nama, kelebihan kepada seseorang.
Jadi maknanya orang jahat pun Allah Ta'ala beri kelebihan juga. Kan? Ada juga. Seperti mana Allah SWT berikan karamah kepada orang yang karamah ni orang perkara yang luar biasa juga. Perkara yang luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa yang mana dia ni sebagai tinggi darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga Allah SWT sebut dalam Suratul Maidah ayat 3 ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu dan aku cukupkan wa atmamtu 'alaikum, aku cukupkan semua, aku sempurnakan semua. Sempurnakan apa? Nikmatku, dan aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Jadi maknanya satu ketetapan yang Allah Ta'ala berikan sebagai satu tunjang utama kepada manusia. Bila engkau redha dekat aku, kau tak payah nak ni dah. Kau tak payah nak minta banyak pun tak apa dah. Yang mana yang kau buat selama ini, engkau nak mencari keredaan keredaanku katanya. Jadi apabila Allah SWT anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu iaitu mukjizat. Jadi mana kita buat apa kita nak tanya banyak lagi dah. Sedangkan Allah Taala berikan karamah kepada orang yang orang yang selalu orang yang tinggi darajatnya sentiasa melakukan mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah Taala berikan karamah kepada dia. Dan begitu juga Allah Ta'ala berikan ma'unah kepada dia. Apa dia ma'unah? Iaitu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia biasa untuk menyelamatkan mereka daripada malapetaka. Contoh dia, dia ni miskin sangat. Dalam keluarga, dalam lima beradik ni miskin sangat. Duit pun tak ada nak menoreh, tak ada nak motong pun tak boleh. Sini mana ada pokok getah kan? Memang duduk rumah setinggan, tepi longkang pula. Allah, memang sedih pula. Bila hujan pula, bila banjir pula, tengok Allah nak tidur dekat mana, memang sedih. Allah SWT ma'unahkan, Allah Ta'ala anugerahkan ma'unah kepada mereka. Apa dia? Macam-macam lah. Kalau dekat kampung dulu ni, kalau saya seingat saya, ada suatu keluarga amat miskin. Anak ada 6 orang. Pak dia tu miskin lah. Cerita kata miskin sangat lah. Allah Ta'ala anugerahkan kepada anak dia, iaitu bomo kecil. Tengok. Rumah kecil ada kat Kupang dulu ni, 20 tahun lepas, 10 tahun lepas dulu ni. Jadi mana itu yang dikatakan ma'unah. Ma'unah ini kita cerita yang ada di dunia lah. Okay. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada orang yang tidak taat kepadanya, iaitu sihir, Allah Ta'ala anugerah juga. Yang mana sihir ini perkara yang luar biasa juga, yang berlaku, yang boleh dipelajari semua orang. Dengan apa? Dengan bantuan kuasa jahat seperti mana jin, iblis, syaitan, jenlot, toyul dan macam-macam lagi lah. Penanggal ke apakah semua tu. Semua boleh cerita belaka lah. Tetapi yang yang tunggak utama ialah syaitan laknatullah, itu saja. Tapi ingat tuan-tuan, syaitan dengan iblis dengan aprit ni, dia duduk relax saja. Yang lain tu buat kerja. Yang ni sebagai satu kepala. Macam malaikat jugalah. Malaikat tu yang yang cabut nyawa orang tu, mana dia arah saja kepada malaikat-malaikat yang lain. Kalau kata malaikat tu ada seorang, kata macam mana dia nak cabut. Ini kita bukan nak bukan kita nak melekehkan mana tugasan-tugasan, tetapi kita nak menyatakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada sifat berkuasa pada dia, maka dia mengutuskan Nabi Muhammad, dia mengutuskan malaikat sebagai tanda dia berkuasa. Begitu juga malaikat, untuk nak menandakan dia ini ketua kepada malaikat yang lain, mana aku serahkan kuasa kepada kau, kau buatlah ini. Ini orang mati sana, mereka semua semua ada malaikat belaka. Kalau kata seorang duduk sini, seorang mati kat mereka, kena pergi sana pula, sap. Macam line Selcom, tengok main WhatsApp, tengok lima sekali mana dapat WhatsApp. Canggih sungguh sekarang ni, lebih pada malaikat lagi. Tengok satu minit berlaku di Amerika, sap titit, tengok ui tu dia hei, takut tengok. Sebab apa? Kalau kita fikir, kalau kita buat teori satu praktikal tentang tentang ilmu IT ni,
maknanya kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan, takut tuan-tuan, saya rinci sangat belum macam ni. Ish, macam mana dia ni boleh ni? Satu masa dalam satu saat dia boleh sampai tengok berita yang jauh-jauh jadi sama dengan malaikat ni rasanya. Tengok. Saya fikir macam tu lah tuan-tuan, kalau tak fikir tak apalah. Saya nak kaji je. Jadi mana anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sihir. Jadi mana begitu juga irhas, yang mana perkara yang luar biasa yang berlaku kepada para nabi. Mana irhas sebelum diutuskan menjadi rasul. Tanda-tanda dia ni akan menjadi nabi, Allah Taala anugerahkan kepada dia, iaitu irhas. Adalah macam-macam kelebihan yang Allah Taala berikan. Tanda-tanda kita ni orang kuat. Jadi mana Allah Taala beri tandakan kepada kita. Tanda apa dia? Dia tengoklah macam mana. Gerak-geri dia, kalau kata silat tu mana kita dah tahu dah. Gerak-geri dia ni orang yang ahli silat, kita dah tahu siap dah. Bila sap-sap, ini dia ni mesti tomoy macam ni. Kalau nak melatah macam ni, itu lain lah. Itu melatah tu orang panggil kan. Jadi makna ini anugerah daripada Allah SWT. Dan begitu juga ilham. Mana ilham ini, seorang yang memperolehi sesuatu idea sama ada secara spontan melalui mimpi ataupun proses pemikiran. Kita duduk hari ni, kita fikir, tengok, balik-balik tidur, tengok, dia mimpi. Jadi mana itulah yang katakan ilham. Mana seseorang yang memperolehi sesuatu idea sama ada secara spontan melalui mimpi atau proses pemikiran. Duduk fikir, saya pun datang sini, apa pelajaran sebenarnya aku nak ajar pada malam ini. Duduk fikir, tak lepas nak pergi juga, apa benda aku nak fikir. Isra Mikraj dah berapa kali dah semalam, pagi tadi buat Isra Mikraj juga. Semalam dah rasa macam bukan jemu tapi besok sini pula ada apa? Ada majlis pula Isra Mikraj. Rasa macam dah jemu, dah orang dengar kan. Jadi maknanya sepaksa saya kena ubah channel kepada pelajaran yang lain. Pagi tadi pun tengok Isra Mikraj dengan jadi jadi maknanya ini ilham. Maknanya satu lagi iaitu silap mata. Mana silap mata ni biasalah. Mana suatu dipanggil tipu muslihat. Mana tipu muslihat yang dilakukan oleh seorang yang melalui kepantasan. Jadi mana dia pandai. Kepantasan di segi mana tangan ataupun teknikal dia. Ada dah ilmu. Jadi maknanya ini anugerah daripada Allah SWT. Jadi maknanya yang utama ialah mukjizat, anugerah daripada Allah SWT. Perkara yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada siapa? Para nabi dan rasul, untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan serta melemahkan musuh-musuh yang lain. Ini mukjizat, siapa pun tak boleh. Sihir tak boleh lawan. Kalau kata sihir daripada ahli-ahli sihir Firaun laknatullah mengeluarkan berjuta-juta daripada tali itu menjadi ular, maka Allah SWT, hey Musa, kau campakkan tongkat yang kau pegang tu, dia campak saja keluar besar masjid ni, semua telan habis semua yang ular-ular yang kecil tadi ni. Kan senang, tak payahlah keluar berjuta-juta ular. Allah Taala campak sekali saja keluar yang besar, tak payah nak campak 2-3 kali dah. Ni tengok, besar ni, campak tengok kecil lagi tak payah dah. Jadi maknanya bila kita nak lawan dengan orang, jadi mana kita hantar yang besar tu, ni hantar yang kecil, kalahlah dia. Hantar yang besar tu, ni senang. Besar sama besar, Ultraman sama Ultraman dengan orang kecil mana boleh? Ultraman dengan raksasa kecil, wah apa? Ultraman dengan raksasa besar, maka dia lawan. Jadi mana Ultraman tu hero lah, walaupun dia kena banyak sekalipun. Jadi mana bila dia jatuh, dia ada satu tambah kuasa dia. Bila dia bunyi satu sirin, keting-keting-keting-keting-keting, jadi maknanya siapa pun tak boleh nak ni dah. Itu lain cerita, ini khayalan mereka. InsyaAllah kita pada malam ini, sebelum kita mengakhiri majlis kuliah pada malam ini, kita ambil satu tip daripada Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita buat satu perkara, jadi maknanya kita mesti ada suatu kaedah. Dia kata, mengkata musyaratah. Musyaratah itu ialah perjanjian diri kita sendiri. Nak sebut tu banyak tapi tak sempat lah. Jadi macam tak sempat, banyak sangat ni dalam kepala, nak sebut tak sempat lah. Tapi kita ambil yang sempat saja. Yang keduanya ialah muraqabah. Muraqabah ni dia merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ialah muhasabah.
muhasabah, yakni dia menilai di, diri dia sendiri. Dan begitu juga yang keempat, mu'aqabah, iaitu sentiasa dia mendidik diri sendiri dan juga dia memberi peringatan kepada rakan-rakan ataupun anak-anak dia sendiri. Dan mujahadah, iaitu usaha kita, dan mu'atabah, iaitu menahan diri daripada segala kekejian. Inilah sebagai seorang yang orang yang dak pendakwah, dia sentiasa dikeji oleh orang. Jadi mana bertepatanlah dengan ayat subhanahu wa ta'ala, ayat Allah bila dia sebut ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataru ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ni ayat ni dia guna oleh apa nama Kasim Ahmad, dia guna ya ayat ni lah. Dia kata ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataru, dia kata hey orang-orang yang beriman, carilah jalan, dia kata carilah jalan, dia kata. Maka dia pun stop kat situ. Lepas tu dia kata carilah jalan macam mana sekalipun, nak masuk dalam kelab malam pun boleh, nak masuk ke ni pun boleh, nak nunggu boleh, nak pergi ke Syiah boleh, nak pergi Murji'ah pun boleh, nak pergi ke Mu'tazilah pun boleh. Dalam sekali tak jumpa, cari Tuhan. Jadi maknanya mana kesalahan dia menghuraikan wa bataru ilaihil wasilah. Jadi mana dia tak baca terus, yang mana dia stop kat situ, wa bataru, carilah jalan, dia kata. Jalan macam mana? Jalan macam mana pun tak kisah. Jadi mana kita takutlah bila kita baca Quran, jadi mana kita takut kita tafsir, kita stop, mana kita berhenti, mana kita guna ayat tersebut. Jadi mana kita takut. Dan begitu juga kata Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam soal kerja kita harian. Dia kata jangan jadi orang yang celaka, dia kata, hari ini lebih teruk pada semalam. Jangan jadi orang yang terpedaya, kata Imam Ghazali, hari ini macam semalam, perangai macam semalam juga. Kata Imam Ghazali, dia kata jangan jadi orang yang, jadilah orang yang berjaya, hari ini lebih baik pada semalam. Ini kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi mana kita ambil lah panduan sikit sebanyak yang memberikan kefahaman kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Cukup setakat ini sajalah. Tak sempat kita nak masuk apa yang tersirat di sebalik cerita tadi ni dalam solat, solat yang mana Allah Ta'ala anugerahkan solat kepada kita, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga dalam solat ini sebagai suatu daulah Islamiah, jadi mana ada pemimpin, ada pengikut, dan ada juga yang kena patuh, imam yang kita kena patuh, ada juga imam yang kita kena terajang pun ada juga. Nah, dan sebab apa? Imam itu dia baca tak betul, baca melalau-lalau, maknanya kita kena mufaraqah, tak boleh nak terajang, tak boleh lah. Tetapi ada imam juga yang keras kepala, dia baca salah, tetapi si makmum tadi tegur, tak jalan-jalan juga, maka kita kena pergi kat tepi dia tu, subhanallah, tak jalan juga kita, masa tu nak buat macam mana? Dalam kitab Kasbul Isam dia sebut, dia kata kita kena hendikkan sikit, dengan berturut-turut, takut batal sembahyang, hendik macam tu sikit, sampai tahap jantung. Benda yang terkandung di dalam anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Taala berikan solat kepada kita semua untuk kita nak jalankan sebagai satu perundangan yang ada di dalam dunia, di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan itu mungkin daripada kesalahan saya sendiri. Insya-Allah saya sendirilah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma razuqna wa ta'anta nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.